25 meter. Meter dan kedalaman kolam hanya setinggi pinggang orang dewasa itu memiliki pesona yang sangat indah dan alami.
terakhir, kita akan melewati jalan setapak sepanjang 400 meter. Untuk dapat menikmati keindahan air terjun ini, pengunjung hanya membayar tiket masuk seharga Rp10.000. Jalan untuk menuju air terjun tidaklah rumit, dan udaranya pun terasa sangat sejuk. Sesampai di air terjun, kita akan melihat air terjun Banyumale dengan ketinggian sekitar 45 meter. Tatanan di sekitar air terjun Banyumale masih sangat alami, yang ditumbuhi tanaman-tanaman hias. Yang akan kita tuju. Di danau ini, kita tidak dikenakan biaya, melainkan lebih kepada pemberian dana tunai. Di danau ini, kita dapat menikmati pemandangan danau serta keindahan religi umat Hindu dengan suasana yang sejuk, ditambah dengan keasrian membuat kita enggan beranjak pulang. Bendungan Groggak. Salah satu tempat wisata favorit di Groggak yaitu Bendungan Groggak
yang berlokasi di Desa Grogga, Kecamatan Grogga. Hanya 1 jam perjalanan dari Kota Singaraja menuju Bendungan Grogga. Ketika masuk ke bendungan ini, pengunjung akan diwajibkan untuk membayar sekiranya Rp1.000 per orang untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Untuk dapat melihat secara langsung bendungan ini, pengunjung akan melewati jalan beraspal yang dapat dilalui oleh mobil roda 4. Sampai di atas dinding tersebut akan disambut oleh hamparan bendungan yang luas dengan airnya yang tenang dan menyejukkan. Selain itu, wisatawan dapat melakukan aktivitas memancing di area bendungan Grogak ini. Kita dapat menikmati indahnya bendungan Grogak dengan kondisi alam yang rimbun akan pepohonan dan area yang begitu luas. Berisi Linggian yang artinya dewa yang menempati sanggah atau merjan tersebut.
Masyarakat di Buleleng atau dimanapun berada tidak terlepas dengan yang namanya sistem kepercayaan setiap individunya. Wisata religi yang ada di Buleleng seperti Pura Tirta Sudamala. Pura Tirta Sudamala ini terletak di Jalan Teratai, Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Luas area suci pura 700 meter persegi yang terbagi menjadi Trimandala, yakni Jabapura atau tempat parkiran atau kegiatan umum, Jaba Tengah atau jeroan atau tempat persembahyangan, dan Stane atau pelinggih Dewa Taksu Manik Geni. Dan area terakhir yang merupakan mandala utama adalah areal pelinggih atau Stane Ida Betara Dewa Ayu Manik Sudamala. Dan pancuran Sudamala sendiri yang berada tepat di sisi barat. Sarana utama yang perlu disiapkan sebelum melakukan pelukatan di Pura Tirta Sudamala adalah haturan Banten Peras Pejati Jangkep, bunga kembang 11, dan bunga tunjung juga disiapkan untuk melakukan pelukatan. Sebagai penghubung pura yang dipisahkan oleh aliran sungai, Banyumale telah dibuatkan jalan beton yang cukup kokoh sebagai akses utama untuk melakukan ritual pelukatan atau untuk menunas tirta. Pura Ponjok Batu. Pura Ponjok Batu dikenal dengan adanya perahu di atas batu yang berada di sisi laut. Pura ini terletak di Jalan Air Sanih Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, yang berjarak 25 km dari kota Singaraja. Arsitektur pura ini terbuat dari susunan batu hitam yang didesain agar kuat, yang melambangkan kesucian sekaligus merupakan ciri khas dari Pura Ponjok Batu. Pura Ponjok Batu memiliki makna Tanjung Batu atau Semenanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut. Pura ini merupakan tempat persembahyangan umum. Jika pengendara yang biasa melintasi daerah ini akan bersembahyang ke pura ini dahulu, baru melanjutkan perjalanan. Piodalan di pura ini dilaksanakan pada Purnama Desta dan Sasih Kase Purnama Kase. Untuk melihat perahu yang berada di atas batu, kita harus menuruni tangga yang menuju bibir pantai. Dari sini kita bisa melihat lebih dekat dan lebih jelas perahu yang berada di atas batu. Pura Beji. Pura Beji ini terletak di Jalan Raya Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Untuk menuju pura ini, kita menempuh jarak sekitar 7 km dari kota Singaraja. Pura Beji ini memiliki keindahan arsitektur bangunan pura yang menakjubkan. Tipe bangunan simetris dari candi membuat pura ini nampak indah, seperti halnya pura-pura lainnya di Bali. Bangunan Pura Beji ini memiliki 3 bagian yang berbeda, yakni bagian luar disebut Nisata Mandala, bagian tengah disebut Madya Mandala, dan pada bagian paling dalam disebut Utama Mandala, atau yang sering disebut juga dengan jeroan. Pada bagian ini banyak ditemukan bangunan-bangunan suci, dan disinilah umat Hindu melakukan persembahyangan. Pura Batu Kursi. Pura Batu Kursi ini berada di atas bukit yang sering disebut dengan Bukit Batu Kursi. Pura ini terletak di Jalan Raya Pemuteran, Desa Pemuteran, Kecamatan Grogak, yang berjarak sekitar 55 km dari kota Singaraja. Untuk menuju pura ini, kita akan melewati kawasan Pura Pemuteran dan langsung menaiki bukit. Kita akan berjalan menaiki tangga sekitar 700 meter. Sesampainya di Pura Batu Kursi, kita disuguhi pemandangan yang menyejukkan mata karena akan melihat bebukitan dan melihat laut lepas. Keunikan dari Pura Batu Kursi ini adalah ada batu besar yang berbentuk kursi jika dilihat dari arah barat. Piodalan di Pura Batu Kursi ini tepat pada Hari Raya Saraswati yang dilaksanakan di Pura Pemuteran. Wihara Banjar. Brahma Wihara Arama adalah sebuah wihara yang indah yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Banjar. Uniknya, ketika memasuki Brahma Wihara Arama, rasanya seperti memasuki sebuah pura. Memang unsur Hindu masih kental di wihara ini karena tetap dibangun dengan arsitektur Bali tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai tempat ibadah agama Buddha. Setiap halaman yang ada dihubungkan dengan beberapa anak tangga yang masing-masing
berisi prinsip-prinsip ajaran Buddha. Di sini juga terdapat tempat beribadah untuk agama Buddha. Ketika sampai di tingkatan tertinggi dari wihara ini, Anda akan menemukan sebuah lapangan luas dengan halaman indah dihiasi rerumputan dan pohon, dan di ujungnya terdapat sebuah bangunan stupa berupa miniatur Candi Borobudur. Dan di dalam miniatur Candi Borobudur ini terdapat sebuah patung Buddha. Kabupaten Buleleng banyak sekali memiliki objek wisata yang menarik perhatian para wisatawan. Mari berwisata ke Kabupaten Buleleng dengan tetap menjaga kelestarian alam sebagai warisan alam untuk generasi masa depan. Tanah Embun.